Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Andi Calokerang, membuka secara langsung kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender di Aula Kantor Dinas P2K BP3A Kabupaten Pinrang, Kamis, 8 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Sekda Andi Calo berharap, kegiatan ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender khususnya di Kabupaten Pinrang. Sekda Andi Calo juga berharap, kesetaraan gender bisa diterapkan di setiap sektor pembangunan, sehingga kesetaraan gender bisa menjadi kebiasaan dan menghilangkan stigma negatif di tengah masyarakat terhadap perbedaan gender. Dirinya juga berharap, setiap stakeholder terkait bisa membantu mengedukasi masyarakat sehingga kegiatan kali ini bisa bermanfaat dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Pinrang. Sekda Andi Calokerang juga mengungkap apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir pada kegiatan ini, dan berharap kegiatan ini bisa memberikan dampak positif dan edukasi yang diperoleh nantinya akan diterapkan pada OPD masing-masing.